Waktu terbaik untuk menanam terong atau memasukkan sosis fil farji ke dalam al farji. Terong atau sosis yang dimaksud adalah al-zakar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sahabat-sahabati para penikmat dan pengkaji kajian di channel Vlog dan Ngaji Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian yang detail Yang lengkap seputar memasukkan atau menanamkan terong Terong suamimu Di waktu yang tepat atau waktu terbaik Kapan itu? Mari kita simak kajiannya dan mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negatif thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memilih waktu yang tepat, ini juga akan memberikan pengaruh pada kualitasnya al durasinya, bahkan kualitasnya al sab ereksinya al-zakar. Bagaimana itu al melakukan bil-jima'i aktivitas al fil-waktil munasibi di waktu yang tepat? yu'athiru memberikan pengaruh judat al jima'i pada kualitasnya al jima' wa muddatahu dan durasinya wa kadzalika judatul intisabi begitu juga mempengaruhi pada kualitas al intisab ereksinya al zakar idza kana zawju jika seorang suami yakhtaru ia memilih al waqtal munasiba pada waktu yang tepat lil jima'i untuk melakukan al jima' ma'a zawjatihi bersama istrinya Sayok Dani uzau jata aksar ia lebih bisa memuaskan istrinya. Wamayali berikut ini waktu munasibun waktu yang tepat li amalia untuk melakukan aljima. Jadi pemilihan yang tepat ini dapat memberikan kepuasan berlebih. Sang suami lebih bisa memuaskan istrinya. Hal ta'rifu ta apakah engkau tahu anna ziyadata mustawa hormonit testosteron bahwasannya meningkatnya hormon testosteron ta'ani amaliyata jima'in afdal hal itu berarti proses melakukan aljima itu lebih utama ziyadatu mustawa hadzal hormon adapun peningkatan level hormon testosteron ini tazidu ia meningkatkan ar-raghbata pada gairah al jinsiyata seksual wa tuhasinu dan hal itu akan membenahi minal kafaatil jinsiyati kemampuan seksualnya ila janibi dawrihi di samping perannya fil hifazi ala fatratin tisabin atwala selain daripada itu ia berperan untuk menjaga durasinya intisab durasinya ereksinya az-zakar atwala lebih lama Wabitali, selanjutnya ada kabar baik. Apa itu amalia tujima in aksarutulan? Proses melakukan aljima ini lebih lama, mimdia qabl daripada sebelumnya. Jadi, ketika hormon testosteron ini meningkat, berarti proses aljima ini lebih utama. Ketika hormon ini sedang meningkat, maka hal itu juga meningkatkan arroghbah al gairah seksual. membenahi pada kemampuannya di samping itu menjadikan berdirinya ad-Zakar ini durasinya lebih lama kabar baiknya proses jimaknya juga lebih lama daripada sebelumnya terus kapan hormon testosteron lelaki ini meningkat tawas salat sampai ad-dirasatul hadisatu penelitian modern sampai pada satu kesimpulan ila annamumarasatal jima'i bahwasannya mempraktikkan al-jima sobahan di waktu pagi, di waktu subuh, afdol lebih utama min mumarosatihi daripada melakukannya fi awqatin ukhra di waktu-waktu yang lain. di yakunu dimana yakunu ada al-insanu manusia, lelaki, suami, sobahan di waktu pagi, bil bilhayawiyati. Ia dipenuhi dengan kehidupan, kesemangatan, wanashati dan vitalitas. Wayatamat tahu dan ia menikmati bisofa idzhihni dengan jernihnya pikirannya. Ala aksil halilatillahiyakunu alaiha lailan. Beda halnya jika kondisinya di waktu malam. Aufi awqatin mutaakhiratin minan nahar atau di waktu-waktu terakhir dari waktu siang, waktu sore. Ini berbeda. Biasanya di waktu itu sudah kecapean dan kabar buruknya gampang keluar, gampang muncrat. Tapi kalau subuh beda, kalau pagi beda. Famin fawa idi wa mumayizatil jima sabahi di antara manfaat-manfaat dan keistimewaan keistimewaan melakukan al jima fis sabahi di pagi hari. Mayali keutamaan dan keistimewaan itu sebagaimana berikut. Al-ula keistimewaan yang pertama, al-husulu alal mut'ati li'abwala fatratin mumkin. Manfaat yang pertama, jika al-jima' dilakukan di waktu pagi, maka ia akan mendapatkan kenikmatan dalam durasi yang lebih lama. Wadhalika adapun hal itu li'anna mustawayati hormonil istrujin. karena sesungguhnya level atau tingkatan hormon estrogen, testosteron dan hormon testosteron takunu fi zirwatiha. Hormon-hormon itu berada di puncaknya, sedang naik, sedang meninggi. Khilala hadzal waktu di sela-sela waktu ini. Itu manfaat yang pertama. Wa dan manfaat yang kedua irtifaa'u mustawaati at wal meningkatnya tingkat energi tingkat kemampuan wal dan kebangkitan jadi kalau di waktu pagi energi dan kekuatannya itu lengkap utuh karena sudah istirahat wadzalika adapun hal itu li anna hormonal kortisol karena sesungguhnya hormon kortisol yakunu fi a'la mustawayatihi hormon kortisol ini berada pada puncaknya wasali satu sedangkan manfaat atau keistimewaan melakukan aljima di waktu pagi manfaat yang ketiga adalah taqlilut tawattur mempersedikit ketegangan suami dan istri tidak tegang selain daripada itu wasyuru bisa adati mereka berdua akan merasakan kebahagiaan fi bidayatil di permulaannya hari bisa babi ifrozi hormonil endorfin wa dopamin. Hal itu disebabkan karena pengeluaran hormon endorfin dan hormon dopamin. maka tanamkan dan masukkan terongmu Makanya, atau sosismu dari tempat sudah kita kaji bersama. Di Jika ingin durasinya kabar lebih lama, baiknya, durasinya insya Allah, semakin meningkat. Kebahagiaan kalian berdua, kebahagiaan kalian bersama pasangan akan semakin lama dan semakin istimewa. Mohon tetap berpikiran positif, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal.